yang terhormat Dewan Pengurus BPPKP Tra, yang kami hormati Wakil Direktur Pendidikan, yang kami hormati Koordinator Jenjang KB, TK, dan SC, yang kami hormati Bapak, Ibu, Orang Tua, Wali Siswa, Bapak Ibu Guru SC Kristen Petra 12 yang kami banggakan, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sungguh kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan Yesus, kita dapat mengakhiri tahun ajaran 2019-2020. Walaupun di tengah sukacita kita, kita mengalami bersama sebuah pergumulan, yaitu pandemi COVID-19. Tetapi itu tidak menyurutkan kita untuk tetap belajar berkarya di dalam Tuhan. Kami berterima kasih kepada Dewan Pengurus BPPKP Tra yang sudah memberikan dukungan dan motivasi. Demikian juga Wadir Pendidikan dan Koordinator Jenjang. Kami juga bersyukur dan berterima kasih kepada para orang tua siswa yang dengan setia, dengan cinta mendampingi anak-anak belajar di rumah selama pandemi COVID-19. Kami juga berterima kasih kepada tim Bob dari SC Kristen Petra 12 yang selalu berkarya untuk pembelajaran daring. Sebagai ungkapan syukur, SC Kristen Petra 12 akan mengadakan acara pesta kelas melalui daring. Kami ucapkan selamat dan sukses kepada seluruh siswa kelas 1 sampai dengan kelas 5. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kita akan mengawali acara perpisahan kelas dengan berdoa. Kita mohon pertolongan Tuhan agar acara ini dapat berjalan dengan baik dan kita semua dapat menikmati dan mengikuti acara ini dengan baik. Mari anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada akhirnya satu tahun ajaran dapat kami lewati. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Engkau yang sudah memberkati kami, memampukan kami untuk bisa menjalani satu tahun ajaran dengan baik. Sekarang kami boleh bersyukur karena kami diberkati oleh Tuhan dengan naik kelas. Dan kami akan mengadakan acara perpisahan kelas. Tolonglah Tuhan, berkati acara ini supaya acara ini dapat berjalan dengan baik. Kami boleh mengambil hikmah melalui acara ini dan kami boleh mengingat kembali hal baik yang pernah kami lakukan bersama dengan teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Tuhan, kami serahkan acara perpisahan kelas ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memimpin dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan melakukan perpisahan secara online. Ibu Ertina meminta maaf jika selama mengajar kalian di kelas 2 banyak sekali kekurangan yang ibu lakukan. Dan ibu berharap di kelas selanjutnya nanti kalian tetap lebih giat lagi di dalam belajar supaya keinginan kalian dapat terwujud. Itu saja pesan dari Bu Ertina. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Thank you.
Dina. Saya akan memberikan testimoni selama duduk di kelas 2B. Terima kasih Bu Ertina yang telah membimbing saya selama duduk di kelas 2B. Saya senang sekali selama belajar di kelas 2B. Cara belajarnya menyenangkan, guru-gurunya sabar dan perhatian kepada saya. Selain itu saya mendapat teman-teman yang baik. Terima kasih buat dirinya. Semoga kita bisa segera berjumpa lagi setelah corona selesai. Kita jadi saya akan menceritakan tentang pengalaman saya saat berada di kelas 2B. Saya sangat suka berada di kelas 2B karena teman-teman saya dan juga guru-guru saya yang mengajarkan saya sangat baik. Saya selalu belajar bersama, bermain bersama, dan membaca buku bersama. Terima kasih guru-guru yang sedang mengajar saya. Terima kasih. Ajaran telah kita lewati. Tentu kalian punya pengalaman yang menyenangkan.
menyenangkan ketika kalian belajar bersama, kalian bermain bersama. Tentu kalian juga memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan juga ketika kalian bertengkar dengan teman-temanmu, ketika kalian tidak boleh main bersama. Namun anak-anak, kita bersyukur bahwa Tuhan selalu bersama kita, Tuhan selalu menolong kita, dan bahkan Tuhan selalu memberkati kita, sehingga proses belajar kita selama satu tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, sebentar lagi kalian akan naik kelas 3. Tetaplah semangat dalam belajar. Lakukan kewajibanmu dengan penuh tanggung jawab. Dan jangan lupa, selalu mengawali dan mengakhiri hari dengan selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak kelas 2 yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sungguh kita bersyukur karena kita sudah bisa mengakhiri tahun ajaran 2019-2020. Walaupun di tengah sukacita kita ada pandemi COVID-19 yang mengharuskan kalian untuk belajar di rumah, tetapi Bu Ari bangga luar biasa karena kalian tetap semangat belajar, mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah, sehingga mengakhiri tahun ajaran 2019-2020. Untuk anak-anak kelas 2, selamat naik di kelas 3. Tuhan Yesus memberkati.